barang-barang bawaan Anda, dan berhati-hatilah saat melangkah turun. Terima kasih telah menggunakan layanan TransJakarta. Dear our customers, we are now approaching last bus station in this corridor, Monas bus station. Sekarang aku sudah sampai di halte Monas ya guys. Dari halte ini aku akan lanjut naik bus TransJakarta lagi dengan koridor 1 tujuan Blok M. Jika teman-teman masih bingung saat sudah sampai di halte ini untuk transit, kalian bisa minta bantuan ke petugas yang ada di halte untuk diberi arahan untuk naik bus TransJakarta yang berikutnya. Setelah tadi sempat antri karena ramai penumpang, akhirnya giliran aku dan penumpang yang lain akan segera naik bus TransJakarta Koridor 1 dari arah stasiun Jakarta Kota tujuan akhir Terminal Blok M. Sekarang aku sudah berada di dalam bus TransJakarta Koridor 1 ya guys, dengan rute kota ke Blok M juga sebaliknya. Untuk dari halte Monas menuju halte GBK akan berhenti di urutan yang ke-9. Oh ya, di sepanjang perjalanan teman-teman bisa menikmati keindahan kota Jakarta, yaitu banyaknya gedung tinggi pencakar langit dan yang pasti melewati Monas yang terlihat dari Bundaran Bank Indonesia, juga Monumen Selamat Datang yang berada di tengah-tengah Bundaran HI atau Hotel Indonesia. Terima kasih.
Gelora Bung Karno. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Tepat urutan halte ke-9 dari halte Monas, alhamdulillah aku sudah sampai di halte tujuanku, halte Gelora Bung Karno atau yang biasa disebut halte GBK. Di dalam halte ada papan informasi tujuan saat akan keluar dari halte ini. Oke, aku akan keluar dari halte Transjakarta Gelora Bung Karno. Sebelum keluar dari halte, yang pasti aku akan antri untuk tap out dulu ya guys. Pas di hari Minggu, lumayan banyak penumpang yang akan naik juga turun di halte ini. Nah, untuk tap outnya, aku akan menggunakan kartu BCA Flash. Sekarang aku sudah keluar dari haltenya ya guys. Dari sini aku akan masuk ke kawasan Gelora Bung Karno-nya dan menuju stadion utama Gelora Bung Karno dengan jalan kaki. Untuk cara menuju ke sana dari halte bus Transjakarta, teman-teman bisa ikuti video ini ya. Setelah keluar dari halte bus Transjakarta, lalu masuk kawasan Gelora Bung Karno dengan jalan kaki, akhirnya aku sudah sampai di stadion utama Gelora Bung Karno, lebih tepatnya di Gerbang D. Oke, itu dia guys, cara naik angkutan umum dari stasiun Pasar Senen menuju stadion utama Gelora Bung Karno menggunakan bus Transjakarta. Semoga video ini menjadi informasi penting untuk kalian ya. Jika video ini sangat bermanfaat, boleh kok di-share sebanyak-banyaknya di sosial media yang kalian punya. Jangan lupa untuk like, komen, juga subscribe, dan tunggu di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.